Usai meraih Golden Buzzer America's Got Talent 2023, Putri Aryani kini tengah bahagia karena mendapatkan beasiswa ke The Julian School dari Nadiem Makarim. Bahkan, Menteri Nadiem Makarim yang langsung menyampaikan hal itu ke Putri dan keluarganya saat mereka berada di kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta pada Jumat 9 Juni 2023. Putri, penyanyi asal Kampar Riau yang viral itu memang memimpikan bisa belajar di The Julian School. Kampus yang berada di New York, Amerika itu merupakan sekolah terbaik di dunia dalam bidang seni. Jadi tidak heran penyanyi berbakat itu ingin belajar di sana. Sebagai informasi, Putri Aryani merupakan siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Belum lama ini, Putri menggemparkan Indonesia dengan mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent 2023. Saat itu, Putri Aryani juga menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan di kampus impiannya, yakni di The Julian School New York, Amerika Serikat. Kemudian, atas keberhasilan Putri yang mengharumkan Indonesia di ajang internasional tersebut, ternyata Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mendengarkan impian dari Putri. Hingga Nadiem mengundang Putri Aryani ke kantor Kemendikbudristek untuk memberikan selamat secara langsung dan berbincang terkait pendidikan Putri. Dalam pertemuan tersebut, selain menanyakan tentang pendidikan Putri di sekolahnya, Nadiem juga berniat akan mendukung mimpi Putri untuk mengenyam pendidikan di kampus impiannya. Melalui Beasiswa Indonesia Maju, Menteri Pendidikan itu akan mendukung penuh impian Putri agar bisa belajar di The Julian School New York, Amerika Serikat. Hal tersebut tentu membuat Putri Aryani senang hingga tidak bisa membendung tangis harunya. Penyanyi bertalenta itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Pendidikan tersebut. Putri juga membagikan momen kebersamaannya dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di media sosial @aryaninismaputri. Kebahagiaan yang Putri rasakan usai menerima beasiswa ke The Julian School dari Nadiem Makarim turut dirasakan oleh para penggemar Putri Aryani. Fatmawati, Harapan Rakyat Online.